Wangunaguna tertangkap, Gusti. Apa? Wangunaguna tertangkap? Benar, Gusti. Kenapa bisa begini? Dan dia digiring ke sini. Iya, Gusti. Kenapa bisa jadi begini? Lalu di mana mereka? Ada di teras Pendopo Agung, Gusti. Ayo. Patih Baratmoyo. Iya, Kanda. Besok pengadilan akan digelar untuk mengetahui siapa yang berdiri di belakang para blandong liar ini, sehingga pencurian kayu terus berlangsung dan para pelakunya selalu lolos dari penyergapan prajurit kita. Iya, Kanda. Masukkan mereka ke penjara. Sendiko dawuh, Kanda Adipati. Masukkan mereka ke penjara. Baik. Ayo. Terima kasih yang sedalam-dalamnya aku ucapkan kepada kedua pendekar, Lokahita dan Padmasari, yang telah berhasil meringkus si Berandal Mangunaguna dan orang-orangnya. Sebaiknya kalian istirahat dulu. Besok pagi kita akan bertemu lagi dalam pesawanan resmi. Abdi Gandek akan mengurus peristirahatan kalian. Sampai besok. Mari, pendekar. Pendekar Lokahita dan Padmasari, tidak ada yang bisa saya berikan sebagai imbalan atau hadiah atas jasa-jasa kalian menangkap dan menyerahkan Berandal Mangunaguna, kecuali ini. Terimalah. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Gusti Adipati. Pengawal Pak Kunjaran, mohon menghadap. Ada apa? Berandal Mangunaguna dan 8 anak buahnya tewas di ruang tahanan, Gusti Patih. Oh, ini aneh. Sebelum diadili, sudah mati. Pasti ada yang tidak beres. Kemungkinan besar dari lingkungan kita sendiri. Ayo kita lihat mereka. Sengot! Apa ini, ha? Bangun! Sengot! Kalau kau mabuk, kau dengan mudah akan bicara dengan siapapun tentang apa yang kau lakukan, Sengot! Tidak, saya tidak akan bicara pada siapapun juga. Ya, baik. Baiklah, Sengot. Pastikan itu kepadaku, bahwa tidak akan ada barang bukti yang akan membuat terbongkarnya tugas rahasiamu, Sengot! Tidak, Gusti. Tidak akan ada seorang pun yang tahu tugas rahasia saya. Awas kau, Sengot. Gusti, Berandal Mangunaguna masih hidup, Gusti. Racunnya masih bisa diatasi? Bisa. Ada yang sengaja menotok jalan darahnya. Minta izin Kanjeng Adipati. Kita totok saja. Kanjeng Adipati. Iya, Lokahita. Ada seseorang yang sengaja menotok jalan darahnya. Kalau begitu, bebaskan totokannya. Iya. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Berterima kasihlah kepada pendekar itu. Terima kasih, pendekar. Sekarang katakan, siapa yang menotok jalan darahmu dan siapa yang meracunimu? Abdi Sengot. Abdi Sengot? Iya, Gusti. Kenapa jadi begini? Sengot kan abdi adikku, Rai Satrumoyo. Kenapa dia? Kamu tahu alasannya? Iya, Gusti. Kami ini kelompok Berandal Mangunaguna dari pasukan bawah tanahnya. Satrumoyo punya gerakan bawah tanah? Iya, Gusti. Lalu kalian disuruh membuat kerusuhan di sana-sini? Betul. Kalau negeri ini kacau dan rusuh, maka Adipati akan dianggap gagal. Tunjukkan buktinya. Satrumoyo! Tega sekali kamu mau membunuh abdi setiamu. Kakang Adipati,
Kalau tabib tidak dapat menyelamatkan nyawa abdimu, maka hukuman mati yang akan menyambutmu, Satrumoyo. Tabib, tolong orang malang itu. Tidak. Kenapa? Takut dia membuka rahasiamu? Rahasia apa? Hah? Gerakan bawah tanahmu untuk menjatuhkanku dari singgasana Kadipaten. Jangan sembarangan kamu bicara. Randal Mangun Aguna masih hidup, Satrumoyo. Dia telah menceritakan semuanya kepadaku, termasuk usahamu meracuni dia dan anak buahnya. Bawa si itu masuk. Saya terpaksa membuka rahasia. Saya terpaksa melakukannya karena Gusti mengkhianati saya. Lihat ini, Satrumoyo. Surat penting ini ia serahkan padaku untuk ditukarkan dengan keringanan hukumannya. Dan di luar, dua pendekar tengah meringkus para pengawalmu. Prajurit, tahan dia. Dia harus menjadi saksi pengkhianatan Satrumoyo. Iya! Apakah kita akan terus berkelahi? Kakang takut Kasoring Yuto. Hah? Menyerahlah Kakang dan turun dari tahta. Biar aku yang menjadi adipati. Tidak. Tidak, Satrumoyo. Salahkah kita kalau kita bantu sang adipati? Selama Satrumoyo dianggap musuh negara, tidak ada salahnya kita membantu. Kamu mungkin akan menang, karena aku tahu ilmu kanuraganmu yang lebih sempurna dariku. Tapi aku tidak akan menyerah sampai titik darahku yang penghabisan. Kepala basah datang. Kenapa itu campur? Maaf, aku cuma ingin melerai. Tidak perlu. Kamu puas menjadi senopati, benteng Kadipaten Tambak Moyo. Inilah akhir dari kebodohanmu.